Sosial Serangor FM. Seluruh isu kita akan dari Selangor ke Perlis untuk kita membawakan perkembangan cerita pagi di Perlis yang akan bercakap mengenai inisiatif Derma Darah Hospital Tunku Fauziah semasa tempoh PKP. Terus saja bersama Iqbal Arif Yaakob. Silakan. Baik, terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Pelbagai inovasi telah dilakukan oleh Hospital Tunku Fauziah bagi memenuhi keperluan bekalan darah di negeri ini, seterusnya memudahkan lebih ramai lagi masyarakat awam untuk datang menderma darah, terutama semasa kita masih lagi berada dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ini. Namun, apakah inisiatif dan solusi yang bakal dilakukan bagi memastikan setiap perancangan yang direncanakan mampu dilaksanakan dengan sebaik mungkin? Perincian mengenainya pagi ini akan dapat sama-sama kita ketahui bersama dengan pakar perubatan transfusi Jabatan Patologi Hospital Tunku Fauziah, iaitu Dr. Wan Nur Falah, yang akan memperincikan dengan lebih lanjut lagi mengenai perkara ini. Baik, assalamualaikum, selamat pagi doktor. Baik doktor, pada pandangan doktor, apakah cabaran utama bagi pihak Hospital Tunku Fauziah bagi memastikan stok bekalan darah sentiasa berada dalam keadaan yang mencukupi di negeri ini? Silakan. Okey. Sebagaimana yang kita sedia maklum, negara kita sekarang tengah dilanda wabak pandemik COVID dan kita dapati kes-kes semakin meningkatlah dari hari ke hari, termasuk di negeri Perlis sendirilah. Jadi ini adalah antara cabaran utama kami dalam memastikan stok bekalan darah yang mencukupi, di mana kalau kita lihat statistik pada tahun lalu, kita nampak ada penurunan sebanyak 10% lah daripada penderma kita, iaitu daripada berbanding 2020 kepada 2019 dan 2020. And then antara faktor-faktornya adalah kadang-kadang penderma kita tak tahu boleh ke menderma kan dalam waktu PKP, dan menyebabkan kekurangan penderma yang hadir ke tempat derma darah kita. Selain itu, dari segi pembatalan kempen-kempen derma darah, terutamanya daripada penganjur-penganjur kita lah atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan, ini adalah antara faktor utamalah. Baik doktor, apakah inisiatif yang bakal dilakukan oleh pihak Hospital Tunku Fauziah bagi menggalakkan lebih ramai lagi orang awam untuk datang menderma darah, terutamanya golongan belia di negeri ini? Silakan. Antara inisiatif yang dibuat oleh Hospital Tunku Fauziah lah, terutamanya dari segi menggalakkan penderma-penderma kita, termasuk terutama golongan belia untuk hadir menderma darah, adalah kita sentiasa menyebarkan info-info berkenaan derma darah melalui laman-laman Facebook lah yang lebih dekat dengan hati-hati belia kita ni kan. Selain itu, untuk penderma-penderma tetap kita, kita akan menghantar SMS atau WhatsApp bila tempoh pendermaan mereka dah tiba, iaitu 3 bulan lah. Selain itu, kita bekerjasama juga dengan NGO, badan baju uniform, kita punya pejabat-pejabat kerajaan untuk menjalankan kempen-kempen derma darah. Selain itu, untuk waktu operasi di tabung darah ini sendiri, kita buka setiap hari dalam tempoh PKP ini. Dan selain itu, kita juga dapat kerjasama yang baik daripada pihak MKN dan juga PDRM lah untuk membenarkan penderma kita datang ke tempat derma darah kita. Tadi doktor ada sebutkan pasal setiap hari orang ramai boleh datang menderma darah di sini. Jadi bagaimana dengan prosedur yang dilakukan bagi menjamin kesihatan dan keselamatan orang awam yang ingin menderma darah semasa musim pandemik COVID-19 ini? Silakan. Okey, dari segi prosedur kita, kita perlu mematuhi arah-arahan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa dan juga KKM sendirilah. So dari segi penderma itu sendiri perlu datang memakai pelitup muka, lepas tu perlu sentiasa mengamalkan hand hygiene lah kan, memakai hand sanitizer dan juga penjarakan fizikal di tempat menderma. Selain itu, dari segi prosedur itu ada tambahan prosedur di mana penderma kita perlu mengimbas Mai Sejahtera, kemudian mengimbas suhu sebelum masuk ke kawasan pendermaan kita, dan juga kita ada soalan-soalan saringan COVID-19 lah kepada penderma sebagai tambahan kepada kuesioner yang sedia ada lah kepada penderma. Ini bagi memastikan kita dapat mengenal pasti risiko COVID-19 untuk penderma itu sendirilah. Baik doktor, sebelum kita berakhir, mungkin doktor ada sedikit penerangan mengenai kriteria-kriteria yang diperlukan untuk menderma darah dan kebaikannya yang bakal penderma ini peroleh. Silakan. Okey, sebagaimana yang kita maklum, penggunaan darah itu sentiasa berterusan lah walaupun kita dalam situasi pandemik. Dari segi kriteria pendermaan darah masih sama, iaitu penderma perlu berusia 18 tahun hingga 60 tahun untuk penderma barulah. Untuk penderma yang 17 tahun boleh menderma, tapi perlukan kebenaran daripada
ibu bapa lah. Ini berat 45 kilogram. And then tidak mengamalkan cara hidup, gaya hidup yang berisiko lah. Contohnya bertukar-tukar pasangan, jarum suntikan dan sebagainya lah. Dan untuk kriteria tambahan untuk COVID ini adalah kita perlu pastikan kita punya penderma yang hadir tidak bergejala. Selain itu, untuk penderma yang mempunyai kontak rapat dengan pesakit COVID, mohon tangguhkan pendermaan selama 14 hari. Dan juga untuk penderma yang datang dari luar luar Perlis, iaitu daripada zon merah, perlu tangguhkan pendermaan selama 14 hari jugalah. Itulah dia antara serba sedikit yang dikongsikan oleh Dr. Wan Falah. Terima kasih lagi sekali sudi bersama dengan kami di RTM berkongsikan mengenai inisiatif yang bakal dilakukan oleh pihak hospital Tuanku Fauziah bagi menggalakkan lebih ramai lagi orang awam untuk datang menderma darah. Setitik darah mampu menyelamatkan lebih ramai nyawa. Anda mampu menjadi hero dengan menderma darah. Kami di RTM berkhidmat untuk anda. Kembali semula bersama dengan rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan.